Menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah, sejumlah warga di Sidoarjo menggelar ziarah dan bersih-bersih makam. Selain membaca tahlil, mereka juga membersihkan 9 makam ulama dan kiai ternama di Sidoarjo. Aksi ini sebagai bentuk penghormatan kepada para ulama yang telah mendahului. Sejumlah warga Sidoarjo menggelar ziarah dan bersih-bersih makam para ulama dan kiai. Aksi ini mereka lakukan untuk menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Para warga terbagi 5 kelompok yang tersebar di sejumlah makam ulama dan kiai di Sidoarjo. Selain menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri, kegiatan ini sebagai bentuk penghormatan serta mendoakan kepada para ulama dengan membaca tahlil dan kalam ilahi. Dengan adanya bacaan kalam ilahi serta tahlil tersebut, diharapkan akan mendapatkan ridho dari Allah SWT, sehingga mereka dapat bertemu dan menjalani aktivitas sehari-hari pada bulan Ramadan selanjutnya. Bersiarah ke para makam-makam ulama, kemudian kiai, kemudian kedua supaya nanti kita ziarah, tahlil, kemudian doa. Kami juga ada agenda untuk membersihkan makam-makam para kiai. Tradisi nyekar dan bersih-bersih makam ini rutin diadakan setiap tahunnya untuk menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri, serta sebagai pengingat untuk semua umat muslim akan kematian. Agung Dharma, Surabaya TV.